adik-adik ketemu lagi di channel kakak. Nah, di video kali ini kita akan unboxing, mereview mainan dari Playgo. Jadi adik-adik ya, ini mereknya Playgo dan ini saya punya Firefighter Rescue nomor 1 ya. Dan ini bisa ada 2, 1 dan 2. Oke, langsung saja kita unboxing terlebih dahulu. Oh, sebentar, di belakangnya koleksi kedua seri mainan tersebut. Oh, ini bisa jadi kayak gini ya. Oh, bisa jadi kayak gini nih adik-adiknya. Oke, kita coba ya yang ini ya, yang rescue bagaimana nih, apa bisa jadi 2, betul? Langsung saja kita unboxing terlebih dahulu. Let's go. Let's go. Oke. Seperti apa? Kalau udah dilihat dari bungkusnya sih ini keren ya. Tebal gitu ya. Ini yang pertama. Oh, ada 2 ternyata adik-adiknya. 2. Nah, ini ada panduannya. Kedua juga panduannya. Oke, baik sekali Playgo. Dan ada apa nih? Ada PT Akosta. Oh, ini ya. Itu Akosta. PT Akosta, kalau misalkan mau review bisa kirim barangnya ke saya ya. Oke, let's go, bisa langsung saya review lo gratis. Oke, langsung saja kita akan membuka terlebih dahulu yang mana dulu ya? Ini dulu deh. Ya, ini mana ya? Nah, yang ada berarti ada yang merah baru yang ini. Sip. Oke. Kita terlebih dahulu buka yang ini adik-adik ya. Let's go. Sangat mungil. Ya, sangat mungil ya adik-adik ya. Lucu sekali mungil. Nah. Biar fokus ya. Karena kalau nggak pakai lighting itu tidak fokus. Mungil sekali ya, cuma segini adik-adik. Oke, gak apa-apa, sorry PT Akosta super kok bikin yang besar-besar lagi ya, coba ya. Oke, langsung saja yang pertama kita buat ini, lalu di tengah-tengah ya seperti ini. Oke, gini. Oke, kalau legonya sih bagus ya, legonya oke. Ini di sini selanjutnya kita akan pasang lagi di bagian atas. Di bagian atas kita pasang di sini. Oke, lalu setelah kita pasang di sini, yang ini kita pasang di sini. Terus ini di sini. Oke, sudah terpasang seperti ini bentuknya. Lalu kita pasang lagi yang warna merah ini. Ya, di bagian ini menghadap ke sana, sip. Lalu ada di bagian belakang ini, yang tangan ini menghadapnya ke atas ya. Oke, ke atas ini satu lagi. Oke, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita balik tetap ya. Ini, oh ada yang memegang ternyata. Yang warna putih ini di sini dari. Sip, lalu ini sepertinya dia memegang sesuatu. Oh, ini ya, kita masukkan ke dalam sini. Oh, gini. Seperti ini. Ya, kita masukkan pelan-pelan, jangan dipaksa adik-adik ya. Nah, bahaya nanti takut patah. Nah, ini tinggal ke sini adik-adik. Kita pasang di sini satu, lalu satu lagi kita pasang. Sip. 2. Oke, menghadapnya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan pasang lagi di bagian yang warna merah ini. Yang warna merah ini menghadapnya ke sini. Sip. Oke. Lalu ini ya. Nah, begini dong. Di Playgo ini saya sukanya dua ini, biasanya kan yang lain kan terpisah. Nah, ini satu ya, langsung bentuk seperti ini supaya lebih simpel, mempercepat juga untuk perakitan ya. Udah jadi seperti ini. Oke, selanjutnya depannya bagaimana nih? Oh, sini ya. Oke, kita lihat di depannya seperti ini depannya. Sip, cocok. Oke, sudah jadi. Lalu kita tinggal pasang ban ya adik-adik ya. Pasang ban saja. Oke, pasang ban satu. Oke, 2. Oke, ini sudah jadi ya. Pasang bannya sudah di sini ya adik-adiknya. Oke, apakah ini sudah selesai?
ini sudah selesai ternyata adik-adik, tapi bannya ini ada 4 ya. Oke, jadi ini bentuknya seperti ini adik-adik ya. Apa ini, bentuk apa ya, nggak tahu saya juga. Oke, saya tidak tahu ini bentuknya bentuk apa, tapi seperti ini dulu kayak si meter ya adik-adik ya. Oke, kita coba langsung yang kedua. Nah, kita langsung di yang kedua. Oke, kita langsung kedua seperti apa. Kita wujudnya dirubah dulu saja ya adik-adik ya, ke bagian ini. Nah, ini karena ini ada dua nih, seperti ini. Kita langsung aja, ini dirubah bentuk yang pertama, kita langsung bentuk yang kedua. Let's go.